أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا yakin ada hadis kanjeng Rasul narakan itu teh maka ayat keyakinan mata kejadian-kejadian ayat nanti terus bukti tentang barang pada waspada pada masalahnya diwati badan bina waktu sayana guru yang menguatkan keimanan dan keislaman Allah subhanahu wa ta'ala kenguatkan keimanan dan keislaman orang orang diwati mungkin pun karena keterangan baik secara langsung secara bersegir baik secara ayat pengurang tingkan tina alat-alat kronik seperti ayat dan habisan sejabinanya ada saking ada ayat manfaat itu jadi masalah kurang tingkan ceramah tingkan pengajian mengenai dengan alat-alat seperti ayat ada saking tidak nyerap karena hati kita nggak jadi non langsung saya tanya sin ada makna dan sekira-kira manfaatin masalah yang terutama seperti itu dan sebabnya torekat torekat ulama salaf iwati turunna rahmati Allah subhanahu wa ta'ala iwati ngadu seperti itu guru kudu istilah langsung pikir karena lutan guru musofaha guru bermuajah seperti itu saat ini dari yang nanti teh para pasaraya sok sana masjid para bapak sana tapi bapak bulan bikin kayunya cara patah nanti atau nanti kohonai bapak beli kusabi dengan kebe Allah bakal menutup rahmat tidak sabalina ya
kalburan kalburun adzuhuri, dan itu harus kemer. Lamburan ayin kabis Allah seperti dia, otomatis Gusti Allah ini bakal yang kemer tidak menuntut rahmat. Soksana jan ayin urang ke hati apa bahonui anu diterangkan dina bulan kamari tina nolak bertemu ditanya dia pengundang. Misal-misal itu oke, seperti ringan itu emang Allah bakal menuntut kanyaah Allah gitu. Kanyaan ya rahmat teh kanyaan, rahmat teh kanyaan itu maraba sadaya. Mudah-mudahan ku anjeun dina ilmuan saperti kieu ngajadikeun kakebalan, kakuatan, kakokohan kaimanan kaislaman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita di akhir zaman tidak sakali keterangan saya di zaman kalau umat yang diruna ulama teh bakal datang ke umat kami bakal ngajauhan jalma-jalma hadis Rasul. Yakin tetela hadis Rasul nerangkan seperti itu bakal bukti di masa kibari. Nah, yakin nabi ngamate artinya lain artinya seperti kia lah meninggali ajangan lah menikiai entang-entang orang pemul maria krokna berwajib orang dan umat nah, gitu ya artinya artinya lah menijabar juga oleh tafsiran ulama ya di artinya merentir mungkin karena patok-patok dayakeun majlis taklim urang teu hadiran, dayakeun diungan urang teu hadiran, eta teh saperti mabur di ulama. Itu para masalahnya. Maka cobaan ti Allah Subhanahu wa taala lamun jalma geus saperti itu, Allah bakal nyoba tilu perkara. Mana anu tilu perkara teh para masalahnya? Kahiji ya rabbal kata min kasbihim bakal dicabut kabarokahan dina kasabna jalma. Karawas kurang terapasannya. Aina kurang usaha bisnis terus-terusan. Najan hasil kurang duit kumpah. Tapi kurang ya para panggung. Segala kurang ya. Tetap temani. Najan kurang kumpah hasilnya. Aina kurang tani. Dan yang dirasakan kurang terapasannya. Oh amatir lupa-lupa dirasakan kurang. Untuk beri. Tentang kalau Nabi sebutin Habibullah Rasulullah
disebabkan Nabi anu terlahir anu paling utama dan jadikan rahmat tarata pada kiamat dan awal para pasarayana. Jadi ayah garansi itu langsung adab di Allah diturunkan ke para pasarayana. Dan cuma sebagian barunannya dirasakan kurang para pasarayana dan kurang rasa di waktu ayah dan nama penyakit. Upami di tetanan mah meureun eta sebagian bebendu Allah. Tepak kaurang teh naon kusabaina Allah nurunkeun balai bencana panyakit sareng sajabakna. Tapi lamun urang di dasarna iman teu kuat kembali ke mereka Allah. Da Allah anu nurunkeunana, Allah anu ngamalna urang nyalakeun bae ka Allah Subhanahu wa taala. Dan negara kita meureunan aya anjuran di pamarentah kudu anu turut dan sekira-kira manfaatkan masalah apa itu para prasadaya ini. Eta anu kahiji, anu kaduana bakal dicoba ku Allah Subhanahu wa taala teh para prasadayana nyaeta yahrujuna minad dunya bi ghairi iman. Tadi para prasadaya paling sieun bakal kaluar dalam dunya maot ngaranna teu mawa iman jeung Islam. Naudzubillah. Orang yang berada di setiap-tiap waktu